Neko, oke. Waduh, berbahaya sekali ini ya. Ini karakternya sangat marah bahaya. Dari anime dia PK Neko, berbahaya sekali ini ya. Sejak animenya rilis karena suaranya, suara ngapainnya ini? Ingin mencari sepertinya di dunia nyata. Waduh, sesat sekali. Saudara kita sudah tidak tertolong ini ya. Dari Zero Kaneki anjay. Kaneki. Sejak pertama kali nonton anime, gue banget anjay. Dasar wibu psikopat. Karena ini sudah karena penderitaan dan rasa sakit yang dia jalani benar-benar berkesan buat aku anjay. Sesat sekali ini. Saudara kita yang satu ini juga tidak tertolong dari sisi yang berbeda. Yang memotivasi dia menikmati rasa sakit anjay. Sudah tidak tertolong. Help. Dari Hunters. Ah, lupa, tapi dia ada gambarnya. Dasar namanya aja lupa, gimana bisa suka. Minimal nama lah dek. Kamu simpan gambarnya, kamu tidak tahu namanya. Definisi kamu melihat fisik saja ya. Tidak perlu nama, fisik nomor satu. Ini definisi safe-safe dari TikTok ini ya. Tidak tahu namanya siapa, yang penting cantik dan bohai. Seksi bagaikan biola. Barbie gak sih? Tidak tahu saya. Om Ian. Om Ian. Himeku. Himeku usaha nih. Apakah dari Honkai Impact? Oh bukan. Siapa nih? Luna kah? Sejak tumbuh dan berkembang. All. Ingin. Ingin apa ini? Sudah tidak tertolong juga Papa Grom sepertinya. Himemori Luna Nanola. La. Himemori Luna Nanola. Dari Kang Sarun. Jonathan Aldi Christian. Heavy Kawakio dan Melo kah maksudnya. Streaming sampai jam berapa mas? Sampai ini habis mas. Apa itu tolong anjing. Apa itu cok? Mata teman-teman kita yang ada di live chat ternodai sepertinya. Semenjak kenal mamanya. Kenapa jadi mamanya anjir? Hot. Motivasiku adalah menjadi weh barista pengocok handal ya, yang tampan dan berani. Hargai Mas Arya biar enggak kena dolar kuning. Mas yang kirim tadi tolong beritahu emailnya mau minta gambarnya. Jirt lah. Dari Jehui. Nama asliku Rasgiesfez, nama samaranku Jehui. Bingung. Nama Husbu bingung ini. Ini semua dimasukin frame anjing anjing. Cuk cuk niat sekali ya. Saking bingungnya si Jehui, dia masukkan semua husbu-husbunya dalam satu frame. Siapa yang lebih niat dari manusia ini anjing anjing. Waduh, saudara kira yang satu ini juga sudah tidak tertolong. Banyak sekali husbunya. Ada yaitu mengawini husbu. Ini sudah tidak tertolong ya, husbu terlalu banyak ingin dikawini pula. Dari Andri Piko anjing sesat sesat. Teman kita yang satu ini sudah tersesat. Mari kembalikan dia ke jalan yang benar. Sesat sekali. Kembalikan Andri ke jalan yang benar guys.